tadi bajunya bagus banget itu kan. Jin, duduk dulu aja. Oh iya iya. Aku panggil si Mei dulu bentar ya. Oh okay, iya iya. Mei tunggu sini ya. Mei, kamu udah makan? Hah? Itu si tante datang loh. Kamu lagi ngapain? Tunggu dulu Mei, dulu. Lagi bangkrut, lagi mencret. Lucu Mei. Pokoknya ini gak mendidik loh. Ini kata-katanya. Ini teman-teman aku pada nonton kayak gini. Enggak dilarang sama orang tuanya. Enggak. Guru-guru juga pada nonton tahu ini lucu katanya. Kamu kalau misalnya mama kasih gadget ternyata kamu bukannya spray, mama enggak kasih loh. Lah, kan ini mama sih teman-teman pada nonton kayak gini. Duh, anak-anak tuh ya. Sekarang tontonannya. Kenapa, Felis? Lo si Ming belum itu, ngapain dia di dalam? Ya tadi dia habis buka video kan. Nah, videonya itu kayak lagu dangdut. Tapi kata-katanya itu gak mendidik banget. Oke, gue tau deh, jangan-jangan yang ini nih. Itu yang lelaki kardus ya? Lelaki kardus ya? Iya. Iya, aduh itu gak boleh. Anak kecil tuh gak boleh nonton kayak gitu. Anak gue juga nih sama aja nonton kayak gini. Gak mendidik. Aku tuh prihatin ya. Karena anak zaman sekarang tuh mungkin lagu juga gak ada. Lagunya cinta-cintaan gitu kan. Gak boleh lelaki kardus. Banyak yang gak mendidik. Gue mau komen, ah gila ini parah banget. Gimana ya udah kesebar luas kayak gini? Iya, semua bisa buka lagi di YouTube. Gila. Iya, pokoknya gimana pendapat pemerintah ya tentang hal ini? Berita apa ini? Wah, ini harus dilaporin ke ketua. Ini gak boleh di diemin aja nih. Oke, saya harus laporin. Pak, jadi gimana Pak ini? Kalau sekarang apa nanti aja Pak? Terus mau tanda tangan? Oh, iya. Kebetulan ini video ini banyak sekali yang mengkritik. Banyak sekali netizen yang, kita harus berbuat. Kita harus ambil tindakan sini kayaknya. Kita harus game tulis surat dari surat. Game surat buat Google supaya video ini dihentikan peredarannya. Oke. Ini kita harus ambil tindakan sih. Iya, jadi Pak Put. Siang, kembali lagi bersama saya Irfan Monasipto di Liputan News 19. Pada siang hari ini, saya akan membahas berita tentang video yang cukup fenomenal, yaitu tentang lelaki kardus. Kemarin, tim kami sudah mewawancarai Menteri Komunikasi untuk membahas mengenai tentang video tersebut. Bagaimana tanggapannya? Mari kita lihat liputannya. Pak, jadi gimana Pak videonya Pak? Nanti kamu kirim surat aja. Apa pendapat Bapak tentang video lagu lelaki kardus yang sedang beredar ini? Video ini sih sangat tidak mendidik ya, apalagi buat anak-anak. Kami dari kementerian akan mengambil tindakan. Tindakannya itu seperti apa ya? Tindakannya kami akan mengirimkan surat ke pihak Google untuk menghapus pencabutan peredaran. Juga kami akan mendatangi si pembuatan video. Apa nih tanggapan? Tolongnya kalau sudah. Ya, Pak, tapi motivasi kalian untuk membuat lagu ini? Saya membutuhkan duit. Saya tidak punya duit. Sabar ya. Saya mempunyai adik. Adik saya kena kanker, jadi saya butuh duit banyak sekali. Sabar. Enggak kuat, jadi saya terima saja tawaran ini. Jadi motivasi kami untuk membuat lagu ini adalah untuk membiayai hidup adiknya yang sudah sakit kanker. Jadi ya tolong maaf kalau ada seorang netizen yang mungkin mempunyai pendapat negatif. Udah cukup. Sekian liputan hari ini. Saya beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.